الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Niku nerangake tentang detik-detik ya. Kaum Nabi Hud dihancurkan. Kaum Nabi Hud musnah sama sekali. Karena sebelumnya cai pun kaum Nabi Hud waktina bima ta'iduna wahai Hud, datangkanlah apa yang kamu janjikan. Siksaan Allah kalau tidak beriman akan diberi siksa, coba datangkan tentang. Fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ru'adabu Allah Ta'ala fantadhiru, tunggulah. Fantadhiru ngentenono sirokabe wahai kaum Hud, ma yahsulu lakum min ibadati hadil asnam. Apa yang dihasilkan buahnya kalian menyembah berhala, tunggu akibatnya. Wa huwa ma tatlubunahu biqaulikum fa'tina bima ta'iduna. Apa yang kamu tuntut, apa kamu harap, ucapanmu, kamu kalian berkata, datangkan siksaan Allah kalau kamu itu benar. Fantadhiru, tunggulah, inni ma'akum, aku bersama kalian, kata Allah. Minal muntadhirin, dari golongan orang yang menunggu apa yang sekiranya menimpa kalian. Datang seksana pangeran, fanjainahu, mongko nyelametaken sapa ingsun hu ing Nabi Hud. Walladzina ma'ahu lan uang-uang kang ing dalem sertani Nabi Hud. Orang yang diselamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersama Nabi Hud, yaitu orang yang beriman. Birahmatim minna, dengan kasih sayang, dengan mendapatkan rahmat dariku, kata Allah, ay min jihatina. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wa qata'na lan megot, diputus, dihabiskan oleh Allah lan megot sapa ingsun Allah dabiral ladzina ing burini wong akeh generasi berikutnya. Semuanya dimusnahkan oleh Allah. Generasi yang bagaimana? Kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat aku, kata Allah. Dimusnahkan ai istasolna ngentekno sapa ingsun alladzina, orang-orang kadzabu, yang mendustakan bi rasulina, menganggap dusta terhadap utusanku yaitu Nabi Hud. Wa ma kanu mu'minin, mereka tidak beriman. Ini kaum kona. Kalau tak percaya, langsung ada azab dari Gusti Allah Ta'ala. Hancur, gemet kapi. Lain berumatnya Nabi Muhammad. Mohon umat Nabi Muhammad selamat dari dento, tapi tak selamat dari atokar setretanan, dari saling bunuh-membunuh antara sesama Islam. Niko, mohon siksaan semacam itu dimusnahkan seperti kaum Nabi Hud, tidak terjadi. Ki beda karena senajan beda Aceh, beda Niko, beda karena aima abokoina, orang netepaken sebungkarin lah,
Ma abqaina ahadan, aku tidak sisakan satu pun gitu. Minal ladzina la yu'minun, dari orang-orang yang tidak beriman. Falau alim Allah, andaikan Allah tahu annahum sayu'minun, mereka akan beriman, la abqahum, oleh Allah dikekalkan, dihidupkan. Karena Allah tahu bahwa mereka tidak akan beriman, dimusnahkan. Cuma yang berat, yang sewujud utawa setetap ya orang yang beriman dan percaya kepada Nabi Hud. Wa qisatum, dan tu ceritana. Ini kau cerita. Detik-detik derma ceritana kaum Nabi Hud dihancurkan. Ceritana dan tu. Anna adan, bahwa kaum Ad ni ke kaum kanu bil Yaman. Kaum yang tempatnya itu berada negeri Yaman, ini kaum Mahud. Bil Aqab, ada di tanah yang banyak wedine, banyak pasir. Waganu, mereka kaum Nabi Hud itu kotabasatu bil bilad, melebar ke dalam kekuasaan negeri nama baina Oman ila Hadramaut, dari tanah Oman sampai de Hadramaut. Waganat, kaum Hud itu lahum asnam, punya berhala. Berapa banyak berhala? Telok. Ya buduna, yang mereka sembah. Semu ahadaha somuda. Salah satu dari berhala mereka namanya somuda. Nanti pengeran lanan. Wal aur soda, namanya soda hamzah. Wal aur haba hamzah alib hamzah. Kemudian kenal rosak. Fa ba'athallahu, maka Allah ngotos ilaim de kaum Hud kala Hud dan Nabi Hud suruh membecek. Wa kana min afdhalihim, Nabi Hud ni termasuk dari turunan paling utama. Nabi Hud ni ko turuna orang selebih utama dibandingkan kaum Hud lainnya. Kaum Ad lainnya kalian tu hasaban dalam segi nasab. Kemudian setelah diutus oleh Allah menyampaikan risalahnya, mengajak bertauhid kepada Allah, fakadzabu, oleh mereka dianggap dusta. Ngebos ben Hud, karena tidak patuh kepada Nabi Hud, karena tidak patuh bahkan menyerang Nabi Hud. Fa'amsakallahu anhumul qatra thalatha sinin, oleh Allah tidak diberi hujan banyak telah tahun. Bayang lagi, tahun telah tahun, seumur asad nabi tuan asad telah tahun. Hatta jahadu, sehingga kaum gila payah kapi keangilan kehidupan kadin tu susah. Wakana nas, biasana kaum Ad ni ko idza nasala bihim bala, ketika ada bala, biasana mun beda bala, talabu minallahil alfarja indal baitil haram, minta de pangeran supaya loges dari bala gila. Biasana pergi ke Mekah minta de pangeran beda ning baitil haram mun beda masalah. Wahlu Mekah, sedangkan penduduk Mekah tepak neko, tepak Nabi Hud dijadikan apa bertugas utawa dijadikan rasul kadinto, kebasen oleh Amalik bene orang Kures, kena sekunan boleh. Amalik ain mim alif lam Yakob. Amalik nisera awladu Amlik bin Abin Nalawada bin Sam bin Nuh. Amalik ini kau termasuk torona Nabi Nuh tempat diko. Wasayiduhum sengebesain Mekah ni kau tempat diko Muawiyah bin Bakar sengebesain Mekah. Falamma tawajjahu, kala kaum adil kan beda masalah ke? Masalah apa tahu jen telah tahu Nabi Nuh tak yajabin Nabi Hud kuah lebih biasa dan tanya kau. Nabi Hud jepin keluar antara di Mekah antara di Baitul Haram karena minta ojen di Gusti Allah Ta'ala. Keluar saya rasa keluar kaum Nabi Hud kadinto karena tak beri ojen, padahal tak ojen kadinto pola tak percaya dengan Nabi Hud.
jalan dak Baitul Haram. Banyak senape petong bolo orang laki sental dak Baitul Haram kak dinto. Dan gelak kengain bawa Baitul Haram ke basen Amalik. Turunan Nabi Nuh. Terus ngebasain jur koncin mungku Muawiyah sebede Mekah kan itu. Jadi kaum Ad gelak, kaum Nabi Hud gelak entar ke Mekah minta de pangeran, minta ojen kepala yang serah. Kaum Nabi Hud setak norot entar Mekah kan itu pola na minta ojen kan itu. Kepala Nakil bin Anas. Kepala ni ko. Nomor dua Marsad bin Said. Jolon ke Mekah ge. Jolon. Tempo ada pada kusa tak langsung de Mekah. Karena pimpinan gela jur koncina gela sekoca Muawiyah bede di luar Mekah. Amboi kunto de Said de Muawiyah. Muawiyah bin Bakar, benih Muawiyah sahabat, benih sekonan boleh. Wabi dohiri Mekah, Muawiyah kan itu benih yang luar Mekah, benih benih dalam Mekah. Khorijan Al Haram, fa anzalaw ambu kunto kelu, benyan petong polo, kuat tak langsung yang tak ada Baitul Haram. Ambu kunto de Muawiyah. Emol jaki fa anzalahum wa akromahum wa kanu akhwalau pamanan niko sedek Mekah kadinto sedari kaum ane ko man pamana dari pihak bini ternyata embun betul embun nape embun Muawiyah wa asha wa kanu ahwalahu wa asharau ban tret ban napa dulur dari buju sebine sebibine na faqamu inda syahrun neng-neng sebulan kelopain je surah tua neng-neng badaneng Muawiyah bin Abi bin Bakar sebulan yasrabunal khamra bu ma bu anikunto padahal tujuannya ne ko enta de Baitul Haram minta akina de pangeran polan ta ojen selama 3 tahun ngeno me kunto wat watu ghannihim fa ina ba fa natu fa inata qainata Muawiyah beda sebidun Muawiyah di biduan bine kunto niku nyanyi jak mangga dangdutan kunto ismu ihda'a anapa ismu ihdahuma salah situ ngebidun bine ke artis kan itu Wardah namana wa nyaman tentunya nyanyi di bahasa Arab gua walu roja roda asik kunto lopa jaban parlo na yotos kan itu soro adu aki minta aki ojan entah ada Baitul Haram sebulan falamma ro'a Muawiyah kalau Muawiyah penakan nih kok Muawiyah penakan nih lo se napi ku tamu gua ngetawain man paman dahulu lahum billahi amma qadamu lahu lo pada tujuna bahwa tujuannya ke Mekah untuk memintakan hujan azana zalik menjadikan susah direm man paman le tak edep ento ya parlo na denna suruh minta ojen ya lebu mabun nyanyi le tak lo kelopain selama sebulan aje mun sebulan misala telo botok utabol kan betong polo kan mun segame kilo nare berempat ya caibon caibon Muawiyah ni ko wakalah Muawiyah ngocak kot halaka ahwali aduh ancur lah sang man paman dia munda ya beden gua ancur ancur mongkua kot halaka ahwali wa ashari wah tahi mengebele ngebele todus sengebele langsung ana pemetodus todus ayukal limahum khosyata ayadhunnu bihi taqala maqamahum alaihi taqo ekoca kake yang buin kok bro ya taqo koca nonton misalnya ikbala man paman misalnya tujuna sampian kan intara de Mekah perlu minta aki ojen mek nang nang kunto lah sengoca dan tu ni kau tak kebua muka tak metoh tak kau ekoca keber napa berre boleh nak yambuin paman nah dah tak
qadamula wa azanu dzalik fa dzakara dzalika lil qainata ini kebele de artis gua artis dua je kebele de artis tokang nyanyi gua de remaman paman dia ara apa mongku cireng parlona denna ro minta ojen bareng ka maya dina nyanyi anapa ku bu mabuan lop pada tojuna faqala ta abri saran artis dua niko dan tomare Muawiyah kul syiron ngarang aki syair bulah mongku ngarang aki lagu-lagu nugon ni himbi bulah nyanyi ne bi kelaban syair niko la yadruna man qala wa qalu haula itsalata taoning niku bawa syair niku dari huma tepa asik ka dinto laguin keng bula tak to laguna lagu de huma tak tahu keng isine dento ala iling-iling dento yakil hikil akil niku pimpinan gelo pimpinan setugah dari kaum ad ka dinto isoro minta ujen yakil waihaka rusak siro kum ay ngateko siro fahaini mongko dungao o siro tepa asik niko nyanyiin niko bareng artis niko bareng biduan niko yakil wahaikil pimpinan kaum ad waihaka rusak siro mundaya terus kum ayo jaga fahaini adualah la allallah moga-moga Allah yuskina agomaman moga-moga Allah abri ocen terus fayashfi wayashki ardu'at kemudian Allah memberi hujan terhadap bumi ad inna ad bahwa sesungguhnya kaum ad kot amsaw manjing esuk sopo kaum ad la yubayinun al kalam tidak bisa berbicara. Arapa metak bisa berbicara kaum ad minal adasi dari ngelak. Apa ngelak niko? Arjung asyadid sesanget. Falaisa narju bi syekh al-kabir walal ulama sobung sengarep arjung dentu niko. Wahai kil ayo jogo. Ekala nyanyiin dentu ki, ekala nyanyiin dentu az ajahum zalik. Tekerjot sadar bahwa iya yang kok denak reparlona minta ojen de pangeran badan yang baitil haram. Tekerjot sebab nyanyian niko. Kaum gelek, kaum atseotos gelek. Wakalu kaum at ngocak inna kaumakum. Nah saling sadar pon. Inna kaumakum satu ni kaum siro ya tagawatuna nyuwun tulung sopo kaumakum minal bala saking bala telo taun ta ojen alladzina zalabihim setoron de kaum ad wa qad abatok tumlan teman-teman kendo siro alaihim ingatis kaum ad mek teledor kake rento junen tade baitil haram supaya minta ojen dok pangeran ya kakek bededina bu mabuan qada abtaqtum kendur ban kapi fadkhulu melebu sira al haram ing tanah haram ayolah berangkat ing tanah haram wastashku li qaumikum minta ojen bena untuk kaumah marsat kan gelak gua pimpinnya dua ke okay, dari kaum ad situng engki kadin to kaum sanya mekil nomor dua marsat ni kau termasuk pimpinan kaum ad gelak seyutus deka Mekah supaya minta ujian kadin to marsat bin saat angocaden to wallahi demi Allah la tuskauna ora den sirami udan sira kabeh makela dua de remak kabeh letak kira beri ojen bi pangeran can marsat lekala lada Mekah wallahi la tuskauna bi duaikum kelaben sebab dua ne beenta kira beri ojen walakin tetapi na in atok tumben benorot monorot kalau kalian taat patuh nabi yakum ing nabi ni sira kabeh ya jihud wa tubtum ila Allah ban tobat Allah sakakum ebri ojen bena kabeh dan tedok kancanan niko
Lha tapa niko wa azharu islamu mekaton marsat niko ke islama. Asalnya maraki esangka norok kaum Ad karena norok gila ku bedekil nomor duduk situng pimpin dekil nomor duduk marsat kan marsat ni kebeleng ku dia sangkuna keng roh norok sangkuna percaya dia Nabi Ahud leikala marsat omong dentu ni ku fakalu li Muawiyah. Muawiyah ni ku sengebesain Mekah kan ngge dek kakacong ni ku ngocak dek ku madek Muawiyah cok penorok lah marsat dia berarti dia norok Ahud dia kuwacan kau ma weh cok penorok ke Mekah fakalu li Muawiyah ihbis anna marsatan cok penorok dek Mekah dia marsat dia la yakduman nama ana Mekah fa inna qad ittaba adina Hud arena norok agama nah Hud dia weh cok penorok nyamar ya teh penorok marsatan ego pimpin seseorang namanya Kiletok entar pondok Mekah entar dek Ka'bah dek Baitul Haram kadinto mari dento summa dakhalu Mekah kaum Ad niku masuk ke Mekah faqala qila tu laqil reng pimpin nekil niko marsatala te kendein polana norok dek ka agama Nabi Hud tu wakil niko Allahumma hu Allah iski muku muku beri ujian sampian adan de kaum Ad itu mada ujian kun tasebada sampian taskihim nyiramin sampian de kaum Ad itu walang banyak petong polo amin 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 tentu tentu mari sini kan fa ansha Allah taala sahaban Allah memunculkan mendung muro keluar ondem ngang danto ondem niko salasan bena telo ondem niko situng baido berna pote wa hamro merah wa sauda bonceleng tepat tua danto mek bodom ondem macam telo pote merah celeng mari danto pada suara dari langit sumanadahu min munadin bedelok olokan ada suara minas sama yaqil wahai qil satua danto wahai qil ikhtar li nafsika wali qaumi kepele ondem telo aja untuk ban-ban kaum ah mele sedi makil danto wahai qil pele macam ondem telo niko untuk dirinya dan kaumnya faqala akil ngoca ihtartu sauda engko mele bulem mele ondem seceleng bulem nyambi ojon can kil niko celeng niko bulem mele ondem seceleng fa inna aktsaru hunna ma'an aje mengandung aing ja can paham akil can akil niko fa kharajat ala adin keluar entah de kaum Ad niko nabe undum ni ko de kaum Ad min wadin dari culang curang enyama en wadil maris fantasara bunga polan bodo mendung ni ko aduh wa ojen datang ria kil sadur ya eko ang fa beta napa bunga se kaum Ad gele polan napa polan ojen fasta besharu biya mongko bunga sopo kaum Ad kada bodo mendung celeng waqalu hadza aridun wa ariya malang mumtiruna kang ngudani na ing kita padahal niku lapalak taun niku mongko mangke lapalak taun kan nanti faja'a minhum rihun aqim faja'at hum min harihun aqim padahal niku angin celep barit data sotin sadid suara santak lama torofia tidak mengandung air. Ini kok kaum Nabi Hud. Wakana ibtidau majia awal datangnya angin dahsyat gele puting beliung. Ini kok sobi hatil arba pusopun tinerpu fil hadi wal isrin tahun selekor tanggal selekor bulan sabel fi air sita ing dalam air abak terendeng wasukhirat alaim sab alayalin wasamanya ayamin beden angin gele berempa abite petong malam ben belungareh ancur napit ancur
hancur. Niku kaum Nabi Hud habis musna. Fa ahlakat humungku ngancurakan angin gila. Wa najahud wal mu'minun ma'ahu, yang selamat Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud. Dan ikumun kaum ku naikala tak nurut. Langsung sedeka niku cepun Gusti Allah gila. Panjaina humongko nyelametaken sapa ingsun ku ing Nabi Hud walladzina mahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Hud birahmatim minna, dengan mendapat kasih sayang dari aku. Wa qatana, dan ku habiskan dabiral ladzina kadzabu biayatina, generasi berikutnya yang mendustakan, yang menganggap dusta terhadap ayat-ayatku. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka itu tidak beriman. Hancur mereka. Alhamdulillah boleh kadin to ibadate ummata kanjeng Nabi. Neko esabene Quran cerita kide bule kapi me bula syukur te beden te beri kesempatan umpama na tepak kumo ko ngai pate de kumma beri kesempatan iko umun ummata kanjeng Nabi Muhammad. Moga-moga kalaben bacaan kipur cerita kele ekala contoh bibu lebih sampian betapa napa gua kasih sayang Allah niko etumpaki da ummata kanjeng Nabi tak langsung epaten. Moga-moga tetel musibam fa'ad sadaqallahul azim.